Pesawat tempur F-16 yang bermarkas di Skuadron Udara 16 Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru Riau menggelar patroli udara di Selat Malaka dan Selat Karimata yang bertujuan memantau kondisi pulau-pulau terluar di Indonesia. Operasi patroli udara untuk pengamanan dan pemantauan kondisi terkini pulau-pulau terluar wilayah Indonesia Barat, di antaranya Pulau Berhala, Pulau Batu Mandi, dan Pulau Rupat, Provinsi Riau. Kata Komandan Lanut Rusmin Nurjadin Marsma TNI Andi Kustoro SE di Pekanbaru. Dia mengatakan berdasarkan pantauan diketahui kondisi pulau terluar di Selat Malaka dan Karimata masih aman. Sejauh ini belum ditemukan pelanggaran wilayah dan potensi ancaman di udara dan permukaan. Andi menyebutkan, seluruh anggota Skuadron Udara 16 yakni penerbang dan ground crew untuk mempersiapkan pelaksanaan operasi dengan sepenuh hati agar hasil yang dicapai lebih maksimal. Dalam operasi pesawat tempur tersebut, Komandan Skuadron Udara 16 Letkol PNB Andri Setiawan STMM OAS bertindak sebagai flight leader dalam operasi lintas Raja Wali 21 dan tidak ditemukan kendala selama patroli.